pemandangannya, cuk. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita udah di jalur naiknya. Cuma kita naiknya lewat jalur trabas. Karena ya sekali-sekali nyobain jalur trabas kan. Terus kemarin mah seringnya lewat jalur biasa. Biar beda aja gitu. Naik ke Bromo lewat jalur trabas. Karena kebetulan juga kan pakai motor ini, ban tahu. Kamera udah pas kan? Udah. Ini masih jam berapa? Jam 5. Jam setengah 6. Ini tuh lewat jalur Pasuruan. Lewat apa namanya? Jalur Rongko Jajar namanya. Rongko Jajar. Emang kalau paling rame sih ya jalur sini paling rame Pasuruan. Ketimbang Probolinggo atau Malang. Probolinggo juga sebenarnya rame sih. Malang yang agak sepi. Soalnya pada naik lewat Pasuruan semua lewat sini. Nanti turunnya lewat Malang. Cuma nanti ini kita dari sini naiknya dari Pasuruan, nanti kita keluarnya juga lewat sini. Karena ini yang berdua di depan rumahnya di Sidoarjo, jadi kalau keluarnya Malang jauh baliknya. Kasihan gitu, maksudnya dari Malang ke Sidoarjo kan. Jalur sini lewat jalur Nongko Jajar ini, cuma kemarin-kemarin pas lewat itu malam, jadi pemandangannya nggak kelihatan. Nah baru kali ini lewatnya pagi, karena kalau mau lewat jalur trabas itu harus pagi. Kalau malam nggak boleh, dimarah sama warga. Bolehnya pagi, karena kan lewat desa kan, lewat rumah-rumah warga. Kalau malam berisik. Mountingnya kurang kuat lagi, kameranya malah turun ke bawah, cuy. Dingin.
mounting kamera kenapa sih? Pemandangannya cuk. Kalau jalur dari Lumajang kayaknya ditutup. Karena kan lagi kejadian yang kemarin kan, lagi bencana yang erupsi. Tangan kram ya. Jam segini masih dingin. Biasanya jam segini udah hangat, mulai hangat. Pengen pipis lagi. Ini udah nyampe jalur trabasnya. Batu-batu, cok. Pemandangannya, cok. Tangan kram nih, gara-gara dingin. Nah, kita tunggu teman-teman. Kasihan mereka ketinggalan di belakang. Sambil kencing dulu. Dari tadi nahan kencing, cu. Ini sambil benerin kamera. Mountingnya. Enggak tahu kenapa ini mountingnya. Padahal udah keras anjir. Ini nge-record kan? Oh, yang nge-record. Kita benerin. Harus dilepas ini berarti. Mountingnya longgar kata. Turun-turun terus. Ah, lanjut. Kita nyalain kamera ininya dulu. Kita bikin yang 360. Oke. Masih ngerekam. Tak. Udah lanjut. Belum dinyalain nih. Kiri. Naik ke atas. Ini yang mana? Kiri atau? Naik. Mana? Kasian yang lain pakai supermoto. Agak susah. Aing sendiri yang pakai ban tahu. Jadinya enak. Tenaganya, cok.
kaki-kakinya juga kalau dibawa ngebut enak. Cuma ini bawa kamera di belakang, takutnya kalau jatuh nanti kamera ketindis, makanya agak hati-hati. Emang enak bener nih motor. Kalinya naik Bromo lewat jalur Trabas. Ntar nungguin yang lain. Untung kita lewat jalur Trabas, jadinya bisa ngerasain sensasinya. Ini kayaknya kalau Google taruh di sini bagus ketimbang digantung. Jatuh kayaknya. Standar di mana lagi? Jatuh. Hah? Bentar pipis. Woi, ini airnya kemana-mana, cu. Awas nanti masuk frame, bahaya. Oh, enak. Akhirnya. Dari tadi nahan kencing. Kita di belakang aja karena ya kasihan kalau yang supermoto di belakang. Woo, gas GE250 emang the best. Ih, ininya kebuka. Oh enggak. Woo, kaki-kakinya kalau dibawa ngebut enak parah, tarikannya juga terus enteng. Ini kayaknya bobotnya kisaran 110 kayaknya, karena termasuk enteng untuk motor 4 tak kelas 250. Kita lanjut lagi ngerekam dulu ini. Udah. Tarikannya, cuk. Jembatan kecil. Tangan kram dingin soalnya. Supermoto mah bisa lewat sini ban aspal. Cuma ya kalau mau lebih enak lagi ya pakai ban tahu. Ya mati.
kram. Paha, paha. Duluan. Cuma takutnya harus hati-hati sih, takut apa? Jatuh aja. Masalahnya kalau jatuh, ini bawa kamera di belakang, di tas, kamera DSLR, takutnya jatuh. Kameranya ketindis, rusak nanti. Kameranya orang aing ganti kalau rusak anjir. Pemandangannya cuk, itu nggak tahu bukit savana atau apa. Itu bukit savana bukan sih? Kayak mirip-mirip bukit savana. Ah? Lanjut. Baterai masih yang Hero Max, oh aman. Masih 66%. Yang Hero ini masih 44%. Nanti kita ganti baterai kalau udah nyampe lautan pasir. Biar mereka duluan. Kan aing make ban tahu jadi masih enak lah nyusul. Pemandangannya ke sana bagus nih. Baru pertama kalinya lewat jalur Trabas, Bromo. Bener kan lewat sini kan? Mereka lewat sini tadi bukan sih? Ntar sarung tangan longgar. Pemandangannya gila cok. Ih, silau tapi. Kalau di sini udah mulai berpasir.
hemat bensin nanti buat di sana. Pemandangannya bagus. Ini langsung tembus di ini kayaknya, atasnya bukit Teletubbies kalau nggak salah. Ini tinggi nih, Cok. Tuh. Kalau jatuh ke bawah juga, wallahualam, innalillahi. Dikarenakan bobotnya yang lumayan ringan, jadi buat handlingnya tuh enak, lincah gitu, karena ringan kan. Naik. Masuk gigi. Ini langsung pasir. Ini Ranupani. Ranupani itu kawah bukan? Danau. Hah? Danau. Kalau ini? Ini langsung lautan pasir. Mau kemana dulu berarti? Terserah sih. Ranupani tembusnya di mana? Pasir bisa. Iya, Ranupani kan kok tembus rene, jadi gak munyut. Kita pengin. Oh, Ranupani dulu. Kalau ke sini kita Ranupani dulu baru lautan pasir. Kalau sini langsung lautan pasir. Jauh enggak dari Ranupani ke lautan pasir? Lumayan. Apa latihannya ya, lu itu ya. Jauh. Entar aku cek bensin dulu. Tagobir. Harusnya bawa jerigen. Jangan bawa tas, bawa ini jerigen 5 liter. Bapak mini. Cuma sedikit weh. Langsung aja jalan lautan pasir. Kita langsung ke lautan pasir aja, soalnya bensinnya cuma apa tinggal setengah. Doraemon. Ranupani itu danau kayaknya. Belum pernah ke sana juga sih, kira-kira. Ranupani. Cuma dari Ranupaninya ke pasir lautan pasirnya masih ini, jauh, agak jauh juga. Dan kita juga perjalanan nanti masih jauh. Jadi mending langsung pelautan pasir aja. Takut betul. Takut
apa cok, turun aja cok, bisa tuh matiin mesin, matiin mesin, matiin, matiin. Satu, masuk satu. Lepas kopling turun. Jangan lepas, iya lepas kopling. Baru pertama kali lewat sini. Dorong aja lah. Ini tembusnya nanti sebelah mana ya? Lautan pasir tapi sebelah mananya gitu. Anjir, air harus nyalain mesin. Mana? Oh iya. Oh ini bukit Savana ya? Sana. Teletubbies? Berarti ini bukit apa? Doraemon. Lapar, belum makan dari pagi, belum sarapan. Nanti baru kita nyari sarapan. Buh. Lautan pasir cok. Baterai sisa berapa ya? Cok rekamin cok. Pas bakar ini nyala ya? Ya emang nyala, kalau nggak nyala berarti nggak normal. Oh, nggak apa-apa. Tadi jatuh, sampean jatuh. Iya maksudnya nggak guling gitu. Kata-kata hari ini. Bromo punya kita hari ini. Bromo buat kita berempat. Mana? Bukan patah cok, lepas. Lepas cok, patah sama bah. Weh, foto dulu. Di kameranya. Di kamar. Di kamar. Di tas. Ini kamar. Terus. Kamar kok bisa ya kamar? Jauh anjing. Kamar sama tas tuh beda jauh, weh.
nyoba.